Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Rektor Universitas Surya Kencana Cianjur mengucapkan selamat dalam pembuatan profil Universitas Surya Kencana Cianjur. Mudah-mudahan profil ini bisa memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Mudah-mudahan unsur ini bisa lebih dikenal di kalangan yang lebih luas, baik regional, nasional maupun internasional. Saya sangat bangga sebagai Rektor Universitas Surya Kencana bahwa unsur sudah berkembang demikian pesat, dan untuk yang akan datang, unsur akan selalu berkembang dan berkembang terus sehingga menjadi perguruan tinggi yang dapat dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Universitas Surya Kencana sesuai dengan visi dan misinya pada tahun 2031 akan menjadi perguruan tinggi yang bertaraf internasional, maka saat ini kita merintis ke sana dalam rangka melakukan kerjasama dengan beberapa institusi dan perguruan tinggi di luar negeri seperti dengan Lille Catholic University dari Prancis, Saxon di Belanda, dan beberapa di Spanyol dan juga di Malaysia serta di Australia dan Korea serta Jepang. Dan bahkan yang dari Jepang ini kita sudah melakukan kerjasama yang sangat erat. Mahasiswa kita sudah magang di sana selama 2 tahun dan 13 orang sudah kembali ke Indonesia khususnya di Universitas Surya Kencana untuk menyelesaikan sarjananya. Saya kira untuk yang datang kerjasama ini akan kita tingkatkan dan akan menjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara Universitas Surya Kencana dengan pihak penyelenggara yang lain. Khususnya juga dengan Australia di Adelaide, kita sudah kirim satu mahasiswa dari Faster untuk melakukan magang. Mudah-mudahan ini juga bisa berguna untuk kita semuanya dan ini juga menjadi kebanggaan masyarakat Cianjur. Universitas Surya Kencana saat ini memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Surya Kencana. Kita mempunyai sarana olahraga seperti stadion mini dan juga wall climbing yang baru selesai kita bangun, dan juga kita mempunyai lapangan futsal, lapangan badminton dan beberapa lapangan-lapangan yang lain dalam rangka menunjang tugas-tugas keolahragaan. Dan ini sangat penting dalam perkembangan program studi PJKR yang ada di lingkungan Universitas Surya Kencana. Sarana yang lain adalah gedung rektorat dan beberapa gedung pasasar yang baru dan gedung perpustakaan yang baru. Dan juga gedung Fakultas Hukum sudah kita renovasi dan selanjutnya juga FKIP juga kita renovasi dan teknik juga sudah mempunyai gedung yang sangat representatif. Untuk yang akan datang, sarana-sarana ini akan selalu kita tambah sesuai dengan perkembangan mahasiswa yang ada dan mendaftar di Universitas Surya Kencana Cianjur ini. Mudah-mudahan sarana prasarana ini bisa menjadi ajang dalam rangka meningkatkan kualitas para anak didik, terutama mahasiswa kita dan juga dosen-dosen kita, sehingga untuk yang masa datang Universitas Surya Kencana akan menjadi universitas yang terpercaya dan dapat dibanggakan oleh masyarakat Cianjur. Universitas Surya Kencana dari waktu ke waktu semakin terus mengembangkan sayapnya, dan pada tahun akademik 2016-2017 ini kita sudah memiliki 15 program studi dan 2 program studi magister. 15 program studi itu adalah yang pertama program studi ilmu hukum, yang kedua program studi
pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan olahraga. Dari Fakultas Teknik kita memiliki 3 program studi, yaitu program studi Teknik Sipil, program studi Teknik Industri, dan program studi Teknik Informatika. Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kita mempunyai 3 program studi. Program studi Manajemen Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Serta dari Fakultas Sains dan Terapan kita mempunyai 2 program studi, yaitu program studi Agroteknologi dan Agrobisnis. Salah satu program studi yang sudah terakreditasi A yaitu program studi Ilmu Hukum. Pada sisi lain, kita pun terus mengembangkan kepada kemahasiswaan dengan peningkatan berbagai beasiswa, baik itu beasiswa peningkatan prestasi akademik, beasiswa bidik misi, dan beasiswa-beasiswa lain yang bisa digunakan oleh mereka, termasuk beasiswa yang sebelumnya adalah beasiswa siklus. Kurikulum yang sudah dilaksanakan di UNSUR itu sudah merancang untuk berbasis KKMI, sehingga pada semua program studi mereka mempersiapkan untuk proses pembelajaran yang merujuk pada standar pendidikan tinggi, standar nasional pendidikan tinggi, yaitu Permendikbudteknikti nomor 44 tahun 2015. Nah, berkenaan dengan itu, maka kita akan selalu mempersiapkan segala hal yang memang diperlukan untuk pengembangan kurikulum, termasuk di dalamnya bagaimana kita melakukan proses pelaksanaan selain ijazah, dan juga kita mempersiapkan untuk kelengkapan SKPI-nya. Pada tahun ini, alhamdulillah, UNSUR juga mengeluarkan para wisudawan atau sarjana dengan semuanya sudah menggunakan ijazah yang menggunakan PIN, penomoran induk nasional. Ternyata di beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu hanya baru beberapa, dan di Jawa Barat baru UNSUR yang melaksanakan program melalui ijazah yang menggunakan penomoran induk nasional. Di sisi lain juga kita terus mengembangkan dari dosen yang diperlukan untuk pengembangan setiap program studi. Kita menyadari sebuah kewajiban bahwa dosen paling tidak di setiap program studi memiliki 6 dosen tetap yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S2 dan mempunyai jabatan fungsional, sehingga tahun ini kita sudah memperhatikan pengembangan tersebut dengan juga terus meningkatkan mutu mereka melalui jabatan akademik dosen, sehingga mereka selain sudah memenuhi persyaratan tadi, diharapkan juga terus meningkatkan akademiknya melalui peningkatan mutu akademik. Dan selanjutnya mereka pun tahun sekarang sudah beberapa dosen yang sudah lulus sertifikasi dosen, sehingga hanya tinggal beberapa orang lagi yang belum tersertifikasi dengan mendapatkan sertifikasi dosen itu.